aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang ada di Aceh kemarin bukannya aspirasi ataupun harapan mereka ini dikabulkan tetapi justru orang-orang yang melakukan demo ini justru malah diselidiki dan diperiksa kelakuan masa lalunya guys. Kalau kalian lihat di artikel itu ada korlap aksi pengusiran paksa Rohingya pernah dipidana kasus narkoboy Koalap itu adalah koordinasi lapangan. Nah, jadi kalau kita katakan ketuanya lah ya yang memimpin aksi demo tersebut. Di sini bukannya suara mereka ini didengarkan dan dikabulkan gitu ya, tapi justru malah digali masa lalu buruknya seperti apa. Padahal meskipun eh, dia mungkin menggunakan narkoboy gitu ya, tapi kan itu sudah dipenjara dan kemungkinan dia juga sekarang sudah lebih baik, guys. Gimana tuh, kira-kira kalau ada orang yang menyuarakan menolak Rohingya bisa sampai segitunya? Bahkan nih, Kemenke aja yang menulis postingan penolakan Rohingya yang membenarkan apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh ini hingga menghapus postingannya, dikarenakan disuruh klarifikasi. Di sini juga, menurut analis, teman-teman, untuk mewaspadai gelombang penyelundupan yang mengatasnamakan Rohingya, jadi menurut Simon di sini. Jadi ada yang memanfaatkan celah peraturan perpres yang dimana di sini ada indikasi bahwa para imigran sengaja merusak kapal mereka untuk mendekati pantai Aceh dengan memanfaatkan celah aturan pada Perpres 125 tahun 2016 yaitu bahwa aparat wajib menolong kapal pengungsi bila dalam situasi darurat ya bisa saja sih ya ini yang dimanfaatkan itu dugaannya dan ini dikatakan oleh analis yaitu Simon ada jaringan sindikat di balik pengungsian ini dan saat ini pihak kepolisian telah menangani lima kasus. Kemarin juga ada dari TNI yang menghalau kapal Rohingya yang akan masuk wilayah Indonesia dan sudah diadang ya menggunakan kapal perang. Tapi di sini Pol Airut ya terkendala untuk menghalau pengungsi Rohingya di tengah laut. Kapolda Aceh jelaskan alasannya. Jadi imigran ini teman-teman Menurut pihak kepolisian, ada keterbatasan-keterbatasan wewenang sehingga menjadi kendala bagi Val Airut dalam menghalau para rifugi tersebut. Nah, selain keterbatasan kewenangan serta prasarana yang kami miliki katanya dengan kapal tipe C2 dan C3 yang rudiksinya hanya 12 mil dari bibir pantai. Jadi ini tidak bisa jauh-jauh Kapal yang digunakan ataupun perahu yang digunakan oleh Volairut untuk melakukan patroli, nampaknya di sini pemerintahan harus memberikan kapal yang lebih jauh jangkauannya dan juga e, memberikan keluasan wewenang kepada pihak kepolisian. Jadi, itu alasannya ya, mengenai mahasiswa yang melakukan aksi demo, koordinator lapangannya di, diperiksa seperti itu, masa lalunya pernah menggunakan narkoboy dan pernah dipidana. Itu gimana tuh ya? Jadi, orang-orang yang menyuarakan aspirasinya jadi diperiksa, guys. Bingung juga tuh, gimana?